40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين أمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah. Dapatlah sama-sama pada malam ni kita dipertemukan di Surau An-Nur, Taman Cempaka Ampang. Terima kasih banyak atas kesudian menjemput saya pada malam ini, juga ditemani dengan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupalah memperbanyakkan berdoa. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, jadikanlah yang turun mencurah-curah ini bermanfaat buat kami semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insyaAllah dengan tajuk yang telah pun ditetapkan, iaitu berkaitan tentang fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Nabi Muhammad SAW
dalam beberapa hadis-hadis Nabi, baginda mengajarkan supaya kita ini membuat persiapan-persiapan untuk berhadapan dengan kekacauan akhir zaman. Fitnah ini boleh juga kita fahami ia dengan maksud kacau. Fitnah ini satu bentuk kekacauan. Maka antara yang Nabi SAW ajarkan pada kita supaya jangan ditinggalkan, malah Nabi menganjurkan kalau boleh sering amalkan. Apa amalan-amalan dia? Antara lainnya Nabi SAW galakkan umatnya kita semua untuk sering membaca doa dengan ada pelbagai jalan riwayat lah. Salah satunya menyebut Allahumma inni a'uzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa tersebut adalah doa yang sangat bagus dibaca. Lebih-lebih lagi selepas usai saja kita baca bacaan tahiyat akhir. Maknanya lepas daripada innaka hamidum majid, jangan bagi salam lagi. Bacalah doa tadi. Ada memang itu yang Nabi galakkan, bukan wajib. Galakkan baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab kubur. Wa min azabi jahannam, daripada seksa api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min fitnati, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ada bunyi dajjal kat ujung tu, fahamlah. Minta berlindung daripada fitnah kejahatan makhluk dajjal. Dan doa tersebut menjadi amalan turun-temurun sejak daripada Rasulullah SAW ajarkan para sahabat dan juga para alim ulama tabi' tabi'in semua. Termasuklah seorang ulama namanya Imam Tawrus. Imam Tawrus ini juga antara seorang ulama yang dia menjadi satu kelaziman. Maknanya tiap kali habis saja bacaan tahiyat akhir sebelum bagi salam, dia akan baca doa tersebut. Dia akan baca doa tersebut. Doa minta berlindung daripada empat perkara yang kita sebutkan tadi. Malah kalau dia dengar anak dia dalam semayang tahiyat akhir itu, sekadar tahiyat akhir dan terus bagi salam, Imam Tawrus ni dia suruh anak dia mu semayang balik. Repeat balik semayang. Ulang balik semayang. Seolah-olah macam pada dia, anak dia tak semayang. Tak cukup benda, padahal baca doa minta berlindung empat perkara bukannya rukun. Tapi pada dia, inilah benda yang paling kacau sekali. Benda yang paling akan merosakkan umat, kau tak ambil serius. Semayang balik. Semayang balik. Dia suruh macam tu. Padahal, tuan-tuan kena ingat, Imam Tawrus ni, kalau ulama tabi'in dulu, ratusan tahun. Jarak mereka dengan kiamat tu jauh lagi. Zaman tu masih lagi lingkungan ulama-ulama duk ramai lagi. Sekarang ulama seorang pas seorang-seorang meninggal, doa macam tu tak berasa nak baca, meletup, meletus, gegar, gempa, apa bencana macam-macam jadi, manusia, negara dah macam-macam pelik dah jadi sekarang ni. Dulu okey, sekarang tak okey, dulu boleh, sekarang tak boleh, dulu tak boleh, sekarang boleh, tak rasa lagi nak baca doa tu. Tak rasa lagi nak hafal doa tersebut. Doa minta berlindung daripada empat fitnah. Itu dia. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, eloklah. Kalau sebelum ni setakat baca tak hafal, elok lepas ni dah boleh mula menghafaz dah doa tersebut dan dijadikan rutin amalan tiap kali solat lepas pada bacaan innaka hamidum majid. Jangan bagi salam lagi, baca doa tersebut. Ha, insyaAllah pakat-pakat mengapa? Jangan harap tu imam lah. Apa kami sap ke imam lah. Kami belakang amin lah. Orang sampai bila sap ke imam lah. Orang mayang sorang-sorang macam mana? Ha, pakat-pakat apa doa tersebut. Dan selain daripada minta berlindung daripada empat fitnah tersebut, Nabi SAW juga mengajarkan supaya kita ini ada inisiatif, ada kesungguhan
untuk menghafaz surah Al-Kahfi. Yang mana surah Al-Kahfi ini banyaklah kelebihan dia. An Abi Sa'id Al-Khudri qala man qara'a suratul kahfi lailatul jum'ah ata'a lahu minan nuri fima bainahu wa baina baitul atiq. Siapa-siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat akan diberikan kepada cahaya, diberikan padanya cahaya, iaitu antara apa tu apa ni, satu kedudukan dia tu sendiri dengan Baitul Atiq, iaitu Kaabah. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi sebut man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat, maka dia akan mendapat cahaya daripada Jumaat ni sampailah ke Jumaat akan datang. Maknanya kata para alim ulama, cahaya itu berupa apa? Blackout, mari cahaya. Pasal apa? Baca surah Al-Kahfi. Kan? Cahaya dalam bentuk petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dalam hidup kadang-kadang banyak nak buat keputusan, keputusan yang berat-berat. Bukan setakat keputusan, kalau setakat kita nak pakai baju warna apa hari ni, nak pakai kepiah warna apa, jubah ke kurta, itu tak ada benda sangat. Ini keputusan, salah buat, masa depan menyesal. Nak pilih mana ni calon menantu ni. Ini imam muda. Ini pencetus ummah. Yang seorang lagi pecah rumah. Mana mau cari? Mana ni pilihan ya? Of course lah. Mesti nak yang baik-baik. Itu. Ataupun anak nak sambung belajar mana? Belajar Mesir ke Jordan ke? Atau belajar UIA ataupun USIM ke, mana kolej Islam dalam negara ke luar negara? Nak buat keputusan ni kadang-kadang serabut kita. Ni nak buat kenduri sekarang ni, musim-musim sekarang ni, ni orang menghujan. Nak buat outdoor ke nak buat dalam dewan? Dewan ada kos dia. Kalau buat jadi Allah Ta'ala mempermudahkan orang-orang yang nak buat keputusan ni, khususnya yang rajin baca surah Al-Kahfi. Hati dia tenang, hati dia relax ketika dia nak buat keputusan penting dalam hidup. Rajin baca surah Al-Kahfi. Dan selain daripada itu juga, kelebihan daripada surah Al-Kahfi ialah Nabi menyebutkan man hafizu 'ashra ayati min awali suratil kahfi, siapa-siapa yang menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi, ataupun wa fi riwayatin, setengah riwayat lain kata 10 ayat akhir, maka dia akan usimat min fitnati dajjal, dia selamat daripada fitnah makhluk dajjal. Tapi tuan-tuan janganlah faham secara zahirnya, maknanya Nabi kata siapa menghafal 10 ayat surah Kahfi ni selamatlah dia daripada fitnah dajjal. Eloklah macam tu. Jadi maknanya nanti kalau dajjal mari pun kita boleh tasmik lah kat dia. Dajjal mari nak kacau. Nanti dulu Encik Dajjal, saya sudah hafal. Mau dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Dajjal pun duduk dengar. Taib. Macam tu kan? Bukan. Maksudnya adalah orang tu dia bukan setakat menghafal surah Kahfi tu, tetapi dia juga menghayati, memahami dan mengamalkan isi kandungan surah Al-Kahfi. Itulah orang yang selamat daripada fitnah dajjal. Sebab itu ada jugalah, ada orang kadang-kadang soalan-soalan nakal apa ada tak, dia tanya kita lah, dia kata ustaz boleh tak saya nak doa kepada Allah bulan-bulan Ramadan ni, kadang kita doa kan makbul kan, saya nak doa kepada Allah minta Allah Ta'ala panjangkan umur. Kita kata bagus lah, minta panjang umur bagus lah. Tapi nanti ustaz, saya nak minta Allah panjangkan umur sampai sempat jumpa dajjal. Saya memang teringin lah nak tengok. Pasal Nabi banyak sebut penceramah ni dalam WhatsApp lah, dalam Telegram lah, dalam TikTok lah, dalam YouTube lah. Dajjal pada dajjal. Banyak sangat. Jadi saya teringin nak tengok rupa dia macam mana. Yang kata mata cemeh sebelah ke, nak teringin nak tengok lah dajjal tu macam mana. Macam ni lah. Kita cadang kat dia, lebih elok doa kepada Allah panjang umur dapat menghadap Kaabah, selesai. Daripada kau teringin nak jumpa dajjal tu, baik tak payah. Nabi galakkan kita supaya minta berlindung dari jumpa dajjal. Pasal apa? Dajjal ni adalah makhluk yang takkan ada siapa mampu menandingi dia kecuali Nabi Isa saja. Kok marilah ada siapa-siapa regimen askar Melayu mana pencin-pencin mana kan. Dia pun dulu dia orang biasa-biasa, orang yang baik-baik, askar ilik-ilik ni semua.
kan, dia kata dia komando, dia kata tak apa ustaz, rasanya kami mampu kot dengan kekuatan bala tentera yang ada ni, kita boleh lawan Dajjal ni. Tak payahlah, kalau abang setakat Haji Isa tak payah, yang lawan Nabi tu Nabi Isa, Haji Isa tak payah, dia kepak sekali ya. Dak nanti dulu, bukan dia yang datang. Nabi sebut menjelang kiamat 30 dajjalun kazzabun, akan ada 30 dajjal-dajjal kecil akan datang sebelum grandmaster datang. Maknanya tuan-tuan, kalau dah, saya pun tak tahulah yang 30 tu dah berkeliaran ke belum, wallahu alam. Tetapi yang Nabi isyaratkan apa makna dajjal-dajjal kecil, nabi-nabi palsu. Sebelum yang grandmaster dia datang, yang kecil-kecil, yang koncor-koncor ni dah buat kerja. Dengan koncor dia pun kau kalah. Mimpi nak jumpa grand dia. Baik itu tak payahlah tuan-tuan mimpi nak lawan dengan dia, tak payah. Doa kepada Allah Ta'ala, Allah selamatkan kita, iman, akidah, ahli keluarga, masyarakat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Cuma persoalannya sekarang ni, kenapa surah Al-Kahfi ni menjadi salah satu daripada benteng daripada fitnah akhir zaman, fitnah menjelang kiamat? Kenapa tuan-tuan? Rupa-rupanya kalau tuan-puan semua muslimin muslimat juga, penonton-penonton, dah macam sidang media orang ni penuh ni. Kan? Sidang media Kementerian Kesihatan pun tak jenis rasanya kan? Ni pengumuman apalah ni, banyak betul kamera ni, salah cakap habis dia viral. Ya Allah, saya dulu masa tak ada kamera rasa selesa sikit nak cakap lah ni, kena kontrol sikit cakap macam tu. Tak apalah, dah dia pacak kita rai je lah. Tuan-tuan semua, dalam surah Al-Kahfi rupanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun menghidangkan ataupun Allah Ta'ala telah meletakkan, rupanya kenapa surah Al-Kahfi ni Nabi sebut ianya sebagai perisai daripada fitnah Dajjal. Sebab apa? Rupanya dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala ada menyebutkan ataupun Allah Ta'ala nak kita semua kaji, dalam dia mengandungi ada 4 bentuk fitnah, yang mana keempat-empat bentuk fitnah ini sedang kita lalui. Maknanya siapa-siapa di kalangan kita yang rajin menyelami, memahami, tadabbur surah Al-Kahfi dan maknanya dan huraiannya, dia akan mula merasai apa sebenarnya yang sedang berlaku di beberapa buah negara di bumi ini, di dunia ini, yang sedang berlaku ataupun kalau tak pergi jauh sangat, yang sedang berlaku di tanah air kita sendiri sekarang ini. Apa sedang jadi? Rupanya tak jauh surah Al-Kahfi menceritakan pokok asas ceritanya. Allahu Akbar. Orang rajin baca dia akan mula rasa gerun. Ya Allah, yang dah jadi dalam Quran tu jadi dah sekarang ni, satu persatu akan kita kongsikan. Tuan-tuan pun muka janganlah serius sangat, tahulah mulut bertutup belakang kan, dah lah tak nampak muka senyum masing-masing, tak tahu nafas okey tak okey tu. Jadi tenang, dia dah bagi tajuk fitnah, lain kali bagilah tajuk bahagia ke syurga ke apa, hashtag til jannah ke, seronok sikit kan, asam garam rumah tangga, bagi tajuk jenis-jenis macam ni. Memang serius lah cerita. Ada kadang kita pom-pom macam rumah habis masa tengah makan, ustaz malam ni garang. Tajuk apa? 7 tingkat neraka. Habis kadang gelak neraka kot, tajuk syurga, happy lah, bidadari, sungai mengalir bawah syurga. Kena ikut tema tuan-tuan. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi ada 4 fitnah yang kita kena faham, yang kita semua kena sama-sama ambil i'tibar supaya Allah Ta'ala pelihara kita semua. Harap sedia semua ya, 4 fitnah tersebut. Pertama sekali, yang pertama sekali adalah iaitu berkait tentang fitnah agama. Nombor 1, pertama sekali fitnah apa? Ya, fitnah agama tu yang pertama. Kalau kita sebut berkait tentang fitnah agama ini, maknanya kalau dalam Quran tu surah Al-Kahfi tu kisah pemuda Ashabul Kahfi, yang mana mereka ini berada pada zaman pemerintah Raja Diqyanus. Raja Diqyanus ataupun juga kebanyakan masyarakat tu paganisme. Diorang ni memang tak percaya kepada Allah Ta'ala lah, tak percaya bertuhan semua. Tapi pada zaman itu pemerintahnya kejam, tak mengikut memang dibunuh. Tak ikut dia, itu kapla kasih potong.
Dia bunuh, memang dia cari, nyorok di mana pun dia cari. Mana pun cari. Sebab itu akhirnya sasaran anak-anak muda tersebut lari masuk ke dalam gua. Panjang cerita dia. Tetapi hikmah di situ adalah orang yang hidup dia pegang akidah sungguh-sungguh ni, pelihara agama dia sungguh-sungguh, dia jangan bimbang. Disebabkan dia jaga agama Allah, Allah jaga dia. Kita ulang sekali lagi. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah, Allah jaga kita. Itu dia. Dan benda yang tak pernah kita boleh mampu bayang dan fikir, Allah boleh buat. Diorang lari daripada dikejar oleh askar-askar di Qiyanus. Diorang masuk dalam gua. Dan gua tu pun tak ada jauh pun daripada radar pemerintah tu. Memang kok mana pun boleh jumpa, tapi tak jumpa. Macam mana? Ha, tu hebat tu. Dan macam cerita Nabi kita SAW sembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar. Musuh masuk, tengok tak jadi. Kan? Bukannya jauh pun. Allah nak jaga, Allah jaga semua. Penjagaan Allah tu kita tak mampu bayang. Ditidurkan anak muda tu selama berapa tahun? 309 tahun. Dan Allah cerita lagi dalam surah Kahfi tu, sepanjang dia orang duduk tidur tu selama 309 tahun tu, Allah Ta'ala membalik-balikkan badan mereka. Kejap menghadap sana, kejap menghadap sini, kejap pusing sana sini. Kerana manusia, badan kalau baring tanpa dialih-alih, bedsore. Dia akan jadi bedsore kat belakang, berlubang. Tuan-tuan bisa tengok kot, jaga orang tua-tua yang sakit, tahulah. Bedsore belah belakang ni, bahu ni dia ada beberapa tempat-tempat. Kalau badan tu tak digerak-gerak langsung, tak boleh. Sebab tu jangan hidup yang membuta sangat, gerak sikit. Dalam ceramah tidur, dalam semayang tidur, khutbah tidur, dalam bah tidur, dalam flight tidur. Tak lama orang ke bumi lah kalau macam tu. Nah, elok meninggal kan? Hidup pun macam tak hidup, baik meninggal. Lain macam ustaz, lebih kurang. Tu. Jadi Al-Kahf, pemuda Al-Kahfi ni Allah Ta'ala selamat kena, sebab yang sedang diorang berhadapan ketika itu adalah fitnah agama, atau bahasa kita sembang ni kekacauan dalam agama. Baik itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berhati-hatilah. Kita berada pada zaman yang penuh dengan kekacauan dari sudut pahaman-pahaman sekarang ni. Di dunia sekarang ni keseluruhannya ada kurang lebih 9,000 lebih agama yang telah digezetkan lah, selain daripada Islam. 9,000 lebih. Banyak. Jadi agama dah macam-macam dah. Wallahualam lah, ada agama yang digelar sebagai Scientology pun ada. Banyak lagi agama yang berteraskan mimpi pun ada. Jadi kalau jadi di beberapa kawasan, tiba-tiba muncul satu orang mengaku dia mimpi itu dan ajak semua beriman dengan mimpi dia, itu benda yang dah memang pernah jadi dah. Ada, memang ada ajaran macam tu. Maka dalam hal ni yang paling kita bimbang sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah kulluha finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bani Israel telah berpecah kepada 71 kumpulan. Dengar baik-baik. Bani Israel telah pun berpecah kepada 71 kumpulan. Dan umat aku, kata Nabi, sataftariqu, akan berpecah menjadi 72 kumpulan. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Illal wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Siapa yang satu itu? Wahiyal jama'ah. Jemaah saja. Hah? Jemaah? Jemaah mana pula ni? Kami pun tadi semayang maghrib berjemaah. Kami ke macam mana ni? Jemaah-jemaah mana ni? Hah? Jemaah yang 40 hari tu ke? Jemaah yang mana ni? Wa ma hiya ya Rasulullah? Jemaah yang mana ini? Tanya sahabat. Qala wa ma ana alaihi wa ashabih. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang dimaksudkan jemaah itu adalah yang mengikut jalan aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jalan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar hadis ni, teringatlah pula kita kadang, maaflah, kita ni kadang dengar-dengar agak lagu-lagu ni kan. Tapi kalau dalam banyak-banyak lagu tu ada setengah-setengah, bukan lagu-lagu budak-budak merapu ni, lagu-lagu yang ada message tu.
73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan, satu jalan. Oh, ada cukuplah tu surau ni. Lari melekat ni. Elok baca hadis pun menyanyi pula. Tak, tapi lagu tu tuan-tuan pernah dengar tak? Tuan-tuan tahu tak itu maksud hadis? Itu hadis tu. Nabi beritahu dah. 73 pintu yang sampai hanya satu jalan. Message dia tu. Lama dengar lagu tu. Siap karaoke kenduri lagi. Tapi tak faham lah. Satu jalan. Maka bila Nabi SAW sebut begitu, sikit sebanyak kita melihat hari ini perpecahan tu memang jadi lah. Mengaku tak mengaku, seram nak cakap tak cakap, memang jadi sungguh lah. Memang jadi sungguh lah. Saya tak sebut semualah. Kamera pacak belakang ni, jadi saya tapih sikit lah ya. Kita sebut mana-mana hak ni jalan ya. Kalau tuan-tuan perasan hari ini kita tengok Khawarij berpecah kepada 20 kumpulan. Mu'tazilah berpecah pada 20 puak. Murji'ah pecah kepada 5 kumpulan. Najariyah ada 3 mazhab. Jabariyah ada 1 kumpulan. Musyabihah ada 1 aliran. Syiah ada 22 kumpulan. Macam mana tu? Tuan-tuan masih tak rasa ini adalah satu bentuk apa, macam mana lagi? Macam mana nak kata lagi ni? Ha, inilah dia. Dan sebab itu kita, sunyi sangat tuan-tuan ni, risau pula saya ni. Tadi masa semayang dia riuh kat tadi, sunyi kat tajuk serius sangat. Lain kali keluarga bahagia lah, lain kali tuan-tuan tapi tenah seram pula cerita. Tapi tu lah tuan-tuan kena tahu lah benda ni. Mana-mana di kalangan anak-anak tuan-tuan rezeki panjang, rezekinya luas, sambung belajar luar negara, silakan. Tapi balik mesti Islam. Tu je nak pesan. Kadang bangga anak belajar luar-luar negara belakang semua. Tadi anak baru WhatsApp, musim sejuk sekarang ni. Oh, bangga. Tak apalah kau sejuk ke, musim bunga ke, luruh ke apa. Balik Malaysia, mau jadi Islam. Tu je. Pasal apa ustaz duk tekankan benda tu sangat? Pasal banyak duk jadi macam tu lah. Elok dulu, sebelum hantar sampai ke airport, mak pesan, semayang jangan lupa. Maklumlah negara yang dia nak pergi tu tak ada azan. Habis kau dah majoriti bukan Islam, memang tak adalah dengar azannya. Sini pun setara azan, sebelah surau pun belum tentu datang. Mike kat luar dengar tak? Tambah pula pergi negara yang tak azan. Faham tak? Ataupun kalau minoriti Muslim, azan hanya dalam tu saja. Dalam surau dia ke, dalam masjid dia saja. Tu pun volume jangan kuat-kuat. Ha? Hormat yang lain sama. Itu. Macam mana hidup? Balik pula dengan ha, yang seram tu lah. Jangan tuan-tuan, jadi mengaruk dia walaupun Islam, tapi Islam tak apa Islam dah jadi. Abah mula petikai abah, sorry, I think abah punya solat is not the supposed all like macam dia lain macam banyak tu jadi lah. Saya duk pergi merata-rata ceramah, jumpa dengan pakcik-pakcik punya tu, cerita anak dia. Macam mana ustaz nak jawab anak saya ni? Dia macam ni lah ustaz. Dia kata kenapa apa ni? Tu lah fitnah agama. Baik itu mana-mana di kalangan tuan-tuan nak hantar anak belajar apa, seberang laut ke, dalam laut ke apa, sebelum terbang sana pergi ni, mantapkan akidah dia elok-elok, molek-molek di sini. Kenal Allah, kenal Rasul, sayang sahabat, cinta alim ulama, Quran tak tinggal, solat dijaga, insya-Allah. Tu je. Kalau telefon dia kan, telefon dia macam mana pun di sana nanti, tanya solat dulu, macam mana semayang semua tu macam. Kalau dia pergi dekat Jordan, Mesir, Arab Saudi, apa tu okey lagi lah kan. Itulah dia. Risau tuan-tuan, risau. Benda-benda macam tu. Maka sebab itu kalau pihak surau sendiri, memang senantiasa digalakkan supaya majlis ilmu ni janganlah dikesampingkan. Rancakkan majlis ilmu. Sana rancak, sini rancak, semuanya rancak sama ilmu. Yeah. Ha, tukar sikit. Nah? Rancak dengan ilmu. Buat majlis ilmu, buat majlis ilmu. Namun, kalau tak kena gaya pula dalam satu hal yang lain, fitnah agama ni boleh jadi macam-macam. Kadang-kadang kita rasa Islam yang sedang kita anuti sekarang ni, yang kita pegang selama ni, ada Islam yang betul, yang sahih, okey. Tapi takut ada kadang-kadang pahaman pula jadi kelain pula. Apa kata Imam Malik? Man tafaqqaha walam tasawwafa faqad tafassaqa.
Siapa-siapa yang mendalami ilmu fiqah ataupun dia ni dengan ilmu fiqah dia beria bersungguhlah, tetapi dia tak ada tasawuf, maka dia boleh jadi fasik. Siapa yang mendalami fiqah saja, maknanya soal halal haram, sah batal, syarat rukun semua dia ambil tahu, ambil kira, ambil berat, cakna sungguh. Tapi tasawuf langsung dia tak peduli. Apa tasawuf? Sabar, ikhlas, jauh daripada sifat riak, ta'jub, ujub, sombong. Tasawuf dia akan jadi fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqahu faqad tazaddaqa. Siapa-siapa yang sibuk dengan tasawuf saja tanpa ada fiqah, dia akan jadi zindik. Apa makna zindik? Satu orang yang dia ni memang kerohanian dalaman dia bina mantap sungguh, hukum halal haram semua dia tak peduli ya. Dia kata janji ikhlas. Janji ikhlas. Hati aku bersih, kalau tak semayang pun tak apa. Allah tengok hati. Oh, jam. Jam. Kalau ada roti boleh sapu, jam. Habis. Tuan-tuan faham tak ni? Ha tu, sebab tu keseimbangan dalam ilmu agama ni dia kena, ramuan dia kena disempurnakan secara kemas. Pengajian janganlah tiap-tiap malam tajwid manjang. Malam tadi ikhlab, malam ni ikhfa hakiki, esok ikhfa capawi. Sampai kesudahlah tak belajar langsung ilmu-ilmu kemasyarakatan, pergi rumah orang bagi salam berapa kali, kalau ada buat silap dengan orang cara minta maaf macam mana. Ha, tak ambil tahu langsung, dia tak boleh langsung. Kalau datang musibah, apa ayat patut baca, dia tak ambil tahu langsung. Janganlah macam tu. Dia kena seimbang. Maka kata Imam Malik, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan keduanya, ada ilmu tasawuf, ada fiqah, maka itulah yang sepatutnya, itulah yang paling molek sekali. Boleh tuan-tuan? Ha, itu dia. So fitnah yang pertama adalah fitnah agama. Moga Allah SWT pelihara agama yang kita pegang selama ini dan tidak diganggu gugat oleh mana-mana anasir-anasir yang cuba nak merosakkan kita daripada ataupun secara halus. Ha, ini untuk pengetahuan tuan-puan semua, ibu ayah juga, penonton-penonton di luar sana ni. Game-game sekarang ni pun makin canggih. Game-game sekarang ni, maaf lah tuan-tuan haji, bukan tahu sangatlah game-game kan, layan pun WhatsApp pun gagah. Admin add dalam grup tu, tidak kita pun tak wujud kan. Game tu anak-anak muda sekarang ni dahsyat. Game-game dia orang lah ni, apps dia tu, dia download aplikasi game. Dan ada satu game yang paling dahsyat sekarang ni, yang saya ingat bukanlah sekarang ni, kebelakangan ni dah menjadi kegilaan pula anak-anak sekarang ni. Nama dia God Simulator. God Simulator ataupun God Sim. Permainan God Sim atau God Simulator ni, dia adalah permainan apa tuan-tuan, agak-agak lah permainan. Kita cik-cik dulu ataupun muda-muda dulu, Mario, kalau telefon 3310 tu game ular tu, mah tak ada benda pun. Panjang-panjang nyet mati. Dah habis. Ini budak-budak sekarang punya game canggih. Ada yang saya sebut tadi tu, yang saya sebut ni benda yang paling kacau akidah betul lah. Namanya God Simulator, God Sim. Dia God Simulator ni, game ni bahayanya di mana? Dalam game tersebut dia punya falsafah dia apa? Acah-acah jadi Tuhan. Siapa yang daftar nak main game tu, automatik kita ni, na'uzubillah, kita ni adalah Tuhan. Kita boleh lantik siapa jadi Nabi, kita boleh lantik siapa jadi pengikut, dan kita boleh aturkan syariat. Nak buat apa syariat, rukun, siapa kita boleh buat. Kita boleh buat dalam tu, dah dapat duit. Tuhan tu dapat duit. Ha, pemain tu sebagai Tuhan dia boleh dapat duit. Dan mana-mana di kalangan pengikut tu engkar. Kan dia dah buat, dia sendiri yang buat undang-undang tu, mesti itu, mesti ini, mesti ini kan. Siapa yang langgar, dia tu sendiri boleh azabkan orang tu. Dia sediakan batu, peti, tanah runtuh apa tah, tepi-tepi tu. Boleh pilih. Cuma tuan-tuan. Gila. Gila. Lama kelamaan mungkin orang kata, ah dia permainan saja. Hanya sekadar game. Tak ada apa pun syok-syok ni Ustaz. Ya. Apa benda pun kalau dibuat secara berulang kali, dia akan masuk dalam minda separa sedar, orang psikologi kata, ataupun tabiat. Bila benda tu dah jadi rutin,
Faham? Maknanya sampai satu tahap bila dia rasa dia tu dah Tuhan, keluar daripada game tu dia masih lagi rasa dia tu Tuhan, maka dia boleh menghukum siapa-siapa saja. Fasik, kafir, munafik. Ha, itulah terjemahan daripada ataupun kesan daripada game tersebut, namanya God Simulator. Itulah dia. Panjang lagi panjang cerita dalam lain kali lah kita bawa benda tu tuan-tuan ya. Tu yang pertamalah, kacau fitnah dalam agama ni. Haji-haji jangan download pula orang cerita ni, jangan ni. Syok pula saya cari pagi. Game bata tu sudahlah. Main kecil dulu tengok nyek-nyek-nyek lah. Ha, mengarut dadak ni. Oh dah berosak umat tuan-tuan tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala juga seolah-olah nak mengingatkan kita semua umat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan fitnah yang kedua. Apa dia? Kalau pertama tadi fitnah agama, yang keduanya adalah fitnah kekayaan. Fitnah apa? Ya, fitnah dalam bentuk kekayaan. Sebab itu pada hari ini Allah, pada hari ini kita sendiri dapat melihat lambakan manusia-manusia kaya atas muka bumi itu memang berlambak sungguhlah, ramai lah orang kaya atas dunia ni. Sampaikan saya terkejut beruk jugalah ya. Terkejut monkey lah dan chimpanzee pun ada jugalah ya. Terkejut sungguh. Rupanya di sekitar Asia kita ni memang ada orang yang kaya, dia kaya luar biasa no? Kaya dia memang kaya dahsyat sungguh. Tak sebutlah ni, banyak sangat baca ni. Dia memang kaya sangat. Kaya amat. Budak-budak muda kata kaya gila lah. Memang ada sungguh. Di Asia kita ingat yang kaya-kaya ni banyak blok Eropah sana. Orang sana-sana lah. Oh, rupanya di Asia pun ada. Kekayaan dia luar biasa. Kereta dia saja terpaksa dimuatkan dalam 5 gudang. Gudang. Bukannya Porsche. Bukannya depan pagar rumah jiran. Dia terpaksa dimuatkan kereta dia dalam 5 gudang. Dan kereta-kereta dia tu pula tak ada kereta Abang Long, Myvi. Kereta-kereta dia pula dahsyat-dahsyat. Orang tu lah yang saya sebut. Yang saya sebut tu lah yang orang yang sangat kaya di Asia ni. Dia ada 574 buah Mercedes. Dia ada 452 buah Ferrari. Dia ada 382 buah Bentley. Dia ada 209 buah BMW, dia ada 179 buah Jaguar, dia ada 176 buah Porsche, dia ada 604 buah Rolls-Royce, dan dia ada 21 buah Lamborghini, dan dia ada 11 buah kereta Aston Martin yang James Bond pakai. Semuanya dimuatkan dalam 5 gudang. Siapa orang tu? Sampai sini sajalah. Dia kaya amat. Dia kaya amat dan bukannya jauh sangat dia tu pun. Dia sangat kaya tuan-tuan. Dia terlalu amat kaya dalam dunia ini. Maka adakah itu menjadi masalah? Wallahualam. Tapi yang paling besar masalahnya adalah bukannya soal dia tu banyak rata. Kadang Tuhan bagi kurniaan kat dia, buat macam mana? Dah dia bahagian dia. Kita duk komplain pasal kita tak dapat. Apa kita dapat? Apa kita dapat tengok? Pandailah ayat keluar dalil semua. Dah bukan dapat ke kita, dapat ke orang lain. Banyaklah bunyi orang tu korun. Ini semua macam Firaun. Kau tak dapat kata kau orang. Sebab itu kaya ini tak ada masalah. Sampaikan Nabi SAW sebut ni'mal mal lirajuli salih. Nabi kata sebagus-bagus harta adalah harta yang ada pada tangan orang soleh, tangan orang baik-baik. Dia pasal kalau orang baik itu harta tu ada pada tangan dia, memang selamat maju jaya lah. Maksudnya akan diinfakkan, diwakafkan, dizakatkan, disedekahkan. Dan tak apalah, saya pun tak nak panjang cerita. Kalau tuan-tuan ni duk question mark dalam kepala tak habis-habis, orang ni pun bayar zakat. Ha, yang saya sebutkan kereta berlambak-lambak dia ni, kalau dah kereta macam tu dan dia pun bayar zakat. Islam lah, orang Islam lah, kita bangga lah orang Islam kaya macam tu. Tapi alhamdulillah, bukannya orang yang jenis engkar super korun tu dah. Maka kekayaan tidaklah dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah berlebih-lebihan sampai membazir, dan sampai dengan kekayaan itu dia jadi sombong pula dah. Duk buat sampai ada grup pula namanya Nak Ria Apa Hari Ni. Makan Musang King sambil pakai gelang mah tadi. Betul.
Amboi, seluar pendek harga $15,000 pakai kau orang, tali pinggang kepala besar ni nak tunjuk kau orang sambil kayuh basikal. Ha, nak tunjuk kaya sangat. Itu pelik. Dia sebenarnya orang kalau kaya, orang betul-betul kaya, dia tak tunjuk kaya dia. Hak jenis tak pernah kaya, sekali dapat kaya sibuk nak tunjuk. Ni kalau orang betul kaya bukan sibuk nak tunjuk kau orang, dia relax ah. Orang jenis tak pernah kaya, sekali dapat kaya tu jadi macam tu. Hmm, tengok Nabi Sulaiman steady ya. Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam dunia tak ada siapa lagi yang macam Nabi Sulaiman. Empat benda atau empat perkara ada pada Nabi baginda dalam satu masa. Dia raja, dia nabi, dia kaya, dia kuasa mutlak. Dia empat perkara ada pada Nabi Sulaiman dalam dunia ini. Mana ada orang macam ni? Tapi walaupun Allah kurniakan kekayaan, Allah kurniakan kerajaan, tapi dia kata tak sombong. Dia okey ya, dia tenang, syukur pada Allah Taala lagi ada. Sebab itu fitnah yang kedua yang boleh merosakkan manusia adalah fitnah kekayaan. Pernah juga ada orang tanya, kenapalah Allah Taala tak jadikan kita semua setiap kita ni kaya? Kenapa Allah Taala tak jadikan setiap di kalangan hamba-hamba dia ni lahir-lahir kaya terus semua? Oh, tak macam tu. Kenapa Tuhan tak bagi kita kaya terus semuanya? Ada orang, ada berada, ada yang kurang sikit, ada yang, kenapa Allah Ta'ala beza-beza macam tu pula? Kenapa tak dibagi semua sama ya? Rupanya persoalan itu telah dijawab Allah Ta'ala dalam Quran. Apa jadi kalau dunia ni semua orang kaya? Asnaf tak ada, B40 tak ada, mana golongan keciciran, tak ada, tak ada, semua, semua kaya belaka. Apa jadi? Kata Allah, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh ila akhiril ayah. Kata Allah, dan kalaulah Allah bagi rezeki, memewahkan rezeki pada setiap hambanya, nescaya manusia tu musnah. Nescaya manusia tu musnah. Surah Asy-Syura ayat 27. Asy-Syura ayat 27. Tuan-tuan bayanglah kalau semua orang kaya macam mana. Tuan-tuan nanti isyak lepas beri salam untuk imam doa, kita doa tapi kita ekstra doa. Kita tambah doa, ya Allah malam ni dengan hujan pula lagi, ya Allah kurniakanlah aku RM1 juta. Amin. Amin. Amin pun malah nak dapat, tak tahu. Nak amin pun malah. Tak, pasalnya duk melepek jadi tiba dapat RM1 juta. Siapa nak bagi? Eh, dalam hidup sekarang ni benda tak sangka boleh dapat. Kan? Benda tak sangka boleh dapat. Jadi tuan-tuan pun doa-doa minta-minta RM1 juta. Tapi dalam doa tu pun tak tahulah 50-50 sebenarnya. Dapat, tak apalah macam biasa. Kan? Amin ya rabbal alamin. Tidur. Esok-esok pagi saja cek akaun, tengok-tengok ada sungguh RM1 juta. Ada sungguh RM1 juta tuan-tuan. RM1 juta. Ish. Eh, tengok kira kosong. 1, 2, 3. Eh, juta ni. Memang juta sungguh. Tuan-tuan nak buat apa? Benda pertama tuan-tuan akan buat kalau ada RM1 juta, macam mana? Umrah tak boleh pergi. Macam mana? Nak buat apa? Nak buat apa? Ha? Settle hutang dulu ya. Ha, baguslah. Nak bawa RM1 juta. Mesti tuan, saya ingat paling-paling orang kaya mana pun mesti cari makan dulu. Betul tak? Eh, tuan-tuan takkanlah pergi terbang sana sini. Eh, takkan tak makan. Jom kita pergi makan. Kita makan pagi ni, biasa pagi-pagi apa tu, roti kosong, air suam. Nasi set tengah hari. Oi, tak boleh, ini RM1 juta. Takkan nasi set lagi, mama. Mana boleh? Lobster, nasi lemak, lobster atau udang hidup kangkang dalam pinggan tu, duduk macam tu kan. Pergi-pergi kedai tu tutup ah. Maaf, ditutup. Supanya toke kedai tu juga dapat RM1 juta malam tadi. Pasal tu imam tu dia baca sekali, makmum semua amin. Ha, jadi semua yang amin semua dapat. Aduh jam lah, aku tak boleh lah pula. Aku baru nak makan malam, tutup pula kedai. Hmm, payah aku pergi kedai jauh sikit lah. Nak start kereta. Oh, minyak nak habis. Oh, biasa minyak kuning. Hijau. 97. Apa, petrol pump tutup. Bukan yang budak pump Bangla tu tak ada. Dengan yang cash, tutup semua. Tutup. Rupanya toke dengan budak-budak pump tu semua dapat RM1 juta malam tadi.
Tuan-tuan nak pergi mana sekarang ni? Tuan-tuan nak pergi mana? Tengok rumput belakang rumah, rumput makin panjang meninggi. Wah, ini nak panggil orang upah potong lah. Dulu sendiri, duit banyak takkan potong sendiri. Orang yang upah potong tu pun bayar tu pun tamah. Saya sudah dapat tu 1 juta, mau balik. Dia pun 1 juta, siapa nak buat? Rupanya Allah Ta'ala punya hikmah. Dibaginya kita ni ada yang lebih, ada yang kurang, supaya yang kurang tolong yang lebih, yang lebih tolong yang kurang. Tu kelebihan dia. Oh, patutlah Tuhan tak bagi semuanya sama rata. Ada hikmah dia. Hak lebih bayarlah zakat pada hak kurang ni. Hak kurang pula ada benda yang dia reti, benda yang orang yang kaya tak reti. Meripair-meripair ni, orang ni reti orang ni. Allah bagi hikmah ke dia? Hikmah. Jadi tuan-tuan, bagilah laluan azan isyak dulu dan kita akan sambung kembali selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, insya-Allah kita akan sambung semula ya. Ya. Baik. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة عالية رفع بعض مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah sekalian. Saya mohon izin untuk menyambung kembali sikit saja lagi perbincangan kita ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah semuanya, tadi kita sebut bahawa antara bentuk-bentuk fitnah akhir zaman termasuklah fitnah agama, dan telah saya huraikanlah sebuah sedikit tadi. Yang keduanya adalah fitnah kekayaan. Maknanya bila manusia ini dilimpahi dengan kekayaan yang begitu banyak sekali, maka di situ juga akan jadi kekacauan, fitnah. Di mana kekacauan, di mana fitnah dia, iaitu dengan kekayaan itu membuatkan ramai manusia ingkar, berani lawan akan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dulu masa duit tak berapa nak ada sangat, dia okey ya. Mayang ke, berjemaah ke, bermasyarakatnya. Jak-jak duit ni dia lain pula jadi. Jak-jak tanah tu kerajaan ambil buat projek, dia jadi lain sikit. Cakap pun ada action baby lotion sikit. Lepas tu dia tak tahulah, tak macam dulu lah. Jak-jak naik pangkat sikit ni, skim gaji pun naik dah, pun berubah dia jadi perangai dia. Itu fitnah lah tu. Dia jadi kekacauan kat situ tu. Dan saya pun nak mengambil kesempatan ni jugalah, nak berkongsilah dengan semua sekali. Allah Ta'ala bila dia kurniakan kekayaan, harta pada kita, sebenarnya itu juga adalah ujian sebenarnya. Ujian. Ujian. Maka kita tak bolehlah mendabik dada dan kita menghentam orang lain. Apalah, baru cucu dua orang tak datang surau. Yang cakap tu orang tak ada cucu. Dia boleh cakap ke orang cuti raya Cina, mari cucu balik berjohor lah Penang, mari datang ke rumah. Baru skip tak datang maghrib, yang lain-lain tuduh dah. Tengok dunia, depan rumah penuh kereta, cucu balik dah, ngatuk-atuk tak datang surau lagi dah. Opah tak datang surau dah. Dah, dah rajin datang, tak rehat, tulis nota rajin. Dah dah, cucu balik lah, ni semua dunia. Yang cakap tu mulut sedap. Betul tak? Lepas tu dia, benda keduniaan ni kita tak boleh kata ke orang sangat. Melainkan muhasabah. Aku tak berada di tempat dia. Entah-entah kalau aku di tempat, entah akulah kita teruk lah. Macam kekuasaan lah, sama lah. Apalah, benda tu pun susah nak keluar keputusan ke. Ini pun payah kan. Kau try duduk tempat dia tengok, entah-entah kau lagi teruk daripada dia. Dulu bising sangat, pom-pom-pom-pom-pom. Nah, dapat pegang je. Apa benda? Apa dia buat? Apa dia buat? Dulu sebelum dia naik, dia panggil tak betul, ini atas tak betul, ini tak betul. Sana tak betul, yang atas tak betul, kiri kanan semua tak betul. Nanti haji naiklah nanti. Boleh, saya insyaAllah memang saya nak ubah semua. Pam, dia naik. Haji, mana? Kita kena tenang. Kita kena relax dulu. Kita tak boleh tergesa-gesa. Benda ni kita kena kaji dululah. So, Tak, saya cakap ni sungguh tak? Lepas tu macam mana? Maka benda ni kita tak boleh kata ke orang. Melainkan muhasabah dulu. Aku tak berada di tempat dia. Melainkan apa kata aku sekarang ni, bagi cadangan ke, bagi teguran nasihat, sekadar yang boleh sajalah. Cakap lebih-lebih macam kau tu bunyi sangat. Entah-entah kita lagi teruk daripada dia nanti. Na'udzubillah. Apa baru menikah lupakan mak. Yang cakap tu bujang. Kau menikah ni. Cakap orang. Dia tak boleh. Dia pitenah dunia ni. Dia setiap orang tak sama. Dia tak sama. Apa ustaz dengan perempuan pun kalah. Okey. Terima kasih. Mai awak jadi ustaz je tengok. Mari tengok siapa yang nak jadi syekh, siapa nak jadi syekh tan, siapa nak jadi, kita tengok. Bukan tak boleh kata ke orang, kita boleh, jangan, kita tak tahu. Melainkan kita nasihatkan dia, mana-mana orang nampak tak betul, kita nasihat lah. Jangan, kita tak tahu kita ni tahap mana, tak boleh. Kekayaan sama, sebab itu fitnah harta ni dahsyat. Sehingga kan kalau tuan-tuan perasan, Allah Subhanahu Wa Taala, malah Nabi kalau sebut saja harta, mesti dikaitkan dengan fadlillah, kurnia Allah. Kalau dah nama kurnia, maknanya benda selalu dapat. Tak selalu dapat, artinya benda sangat tinggi nilai. Kau jangan buat main-main. Macam pengurniaan darjah kebesaran, sempena ulang tahun keputeraan yang di mana-mana lah, ke bawah duli tuanku mana-mana kan, yang dapat kurnia tu, pingat-pingat selimpang apa semua tu, semua orang dapat lah? Tak semua dapat. Okey, kalau dah tak semua orang dapat, yang dapat tu dia kena appreciate tak? Dia kena hargai tak? Mau tak hargai, nombor plate pun ada lambang tu, hargai sungguh. Hargai sungguh. Maka Allah nak gambarkan, harta yang korang dapat ni semua, hargai. Jangan membazir-membazir, nayang-nayang korang, tunjuk korang rak kasut sampai 16, tunjuk korang. Kira duit buat live. Apa cer? Kan? Tak, benda tu tak payah. Bukan itu. Fadlillah. Iza qudiyatis salatu fantashiru.
Apa dah? Ingat ayat tu apa dah? Wa iza qudiyati salatu fantashiru min fadlillah. Kan? Bila kamu selesai saja solat Jumaat, bertebaranlah kamu atas muka bumi dan carilah kurnia Allah. Kurnia Allah, cari, pergi cari. Pergi cari. Ataupun dalam doa, Allahumma akfini biha, Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina. Siapa ingat doa tu? Allahumma akfini, baca sendirilah. Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal daripada yang haram. Okey. Wa aghnini. Ramai-ramai wa aghnina. Sendiri baca wa aghnini dan kayakanlah aku. Mana nampak? Doa dia apa? Wa aghnini dan kayakan aku bi fadlika, dengan limpah kurniamu. Ha, kan? Betul tak? Wa aghnini bi fadlika an apa? Ha, aman siwa, daripada meminta-minta selain daripadamu ya Allah. Ni tik apa? Ayat ikon. Ah, tuan-tuan ni kena sumbangan lagi ni. Bubuh duit tabung banyak sikit ni. Apa menitik dah ni? Mujuk tak menitik atas ceramah ni. Kalau menitik saya tak ada cawan ni. Ya. Bagi sumbangan sikit, bagi sumbangan sikit. Tuan-tuan, apa ni? Belakang okey lah. Sejuk-sejuk dah menitik pula dah. Ha. Masuk sumbangan. Kaya-kaya, surau tak kaya agak. Tak boleh lah. Ha? Kayakan surau. Rumah Allah ni. Ha. Jadi, dan salah satu benda yang membimbangkan akhir zaman ni adalah cara manusia mencari harta tu pula dengan jalan haram tu, takut rasuah tuan-tuan. Ni paling dahsyat tu lah. Rasuah ni benda yang dah dibincangkan lama dah. Dan kalau untuk pengetahuan tuan-tuan semua, sejarah perangai awal-awal rasuah ni, Yahudi buat perangai tu dulu. Mana-mana wakil-wakil daripada kerajaan Islam datang nak kutip ni, dia orang rasuah, dia hulu rasuah, jahat. Baik, itu ingatlah tuan-tuan ya, dalam hidup jangan jadi perangai yang dalam Quran Allah Ta'ala sifatkan manusia yang hidupnya selok sangat nak duit ni, gagah nak duit sangat melalui jalan, tak kira halal haram, tak kira dah, perangai sama macam anjing. Maaflah ya, saya rasa tak kasar kot, sebab Allah yang kata. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan firman Allah Ta'ala, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb. Ha, nampak? Ila akhiril ayah. Kata Allah, kalau kami kehendaki nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu, tapi dia bermati-mati cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya, maka perangainya sama seperti anjing. Surah Al-A'raf ayat 176. Baik, anjing ni apa perangai? Tuan-tuan tahu tak, anjing ni sangatlah diguna pakai khususnya dalam bab keselamatan. Orang kalau nak rumah dia terjaga, dulu-dulu ladang, kebun ke apa, tanah apa kan, tak nak diceroboh, anjing. Pasal apa anjing? Pasal anjing ni dia ada sifat, dia setia, dia taat, dia patuh, dan dia sanggup buat apa demi tuan dia. Tu namanya anjing. Dia boleh jaga rumah tuan. Orang tak ambil kucing. Kucing harap mahal ya. Tapi maaf lah, siapa bela kucing bela lah. Bukan saya memperendah-rendahkan kucing kalian, bela lah. Siap buat akaun IG lagi untuk kucing dia tu. Oh Yin nama. Oh Yin. Ada bawah ni dia orang bagi TikTok kat saya. Kucing dia nama Oh Yin. Masa National Geographic kot cerita pasal burung. Burung tu cantik. Bulu cantik, warna-warni macam pelangi. Kat TV. Oh Yin tu. Leleh-leleh orang tengok. Oh. Sekali ceramah saya. Kat TV tu lah, orang rakam lah. Tidur Oyen tu. Teruk betul lah. Dia tak minat no. Tak minat ceramah. Dia minat burung lagi. Jadi kalau tuan-tuan tidur dan ceramah saya dengan tuan-tuan dengan Oyen sama, saya ingat. Lawak lah TikTok ni. Dunia dia lain macam tu lah. Dia send ke kita, kita tengok je lah. Sungguh ada orang ceramah kita tidur Oyen tu. Dunia. Kucing pun dah tak insaf dah sekarang ni.
Dia tak ingat akhirat aku. Allahu akbar. Tuan-tuan, anjing ni perangai dia apa? Perangai dia kalau sekiranya tuan tu yang dia sayang, yang dibagi makan semua tu, dia jagalah tuan dia. Tapi ada satu kelemahan anjing ni di mana? Rupanya kesetiaan, ketaatan dia bergantung pada siapa yang bagi dia makan. Banyak-banyak pengalaman-pengalaman orang. Wallahualam, kalau anjing terlatih tu cerita lain kot. Wallahualam. Tapi mostly kebanyakan anjing perangai macam tu. Dan ada fakta dia. Anjing tu, dia jaga tuan rumah. Jagalah rumah tu elok. Penyamun tu datang bawa makan sedap-sedap. Lagi sedap daripada tuan dia. Mula-mula, wuk, kuatlah. Tengok daging cantik. Aku tak pernah dapat. Oh, dia bagi tomahawk mungkin. Daging tomahawk dia bagi. Dia bagi lamb sheng dia bagi. Pak Haji tengok, pernah jumpa, tuan-tuan pernah jumpa tak lamb sheng? Dah teruklah. Saya ingat sebelum meninggal kena rasa dulu lamb sheng tu. Nikmat dunia tu. lamb sheng. Habis tuan rumah dia pun dia lupa. Dia kembali taat pada penyamun. Betul. Maaflah. Jenis pengamal rasuah ni anjing lah. Macam tu lah. Lepas tu macam mana nak kacak? Betul tak? Dia taat pada siapa yang bagi dia makan. Ini gaji kecil, ini bagi lagi besar. Masyuk. Bawah meja, tepi meja, sekarang tanpa meja. Tak ada meja dah sekarang, tak pakai meja. Dahsyat tuan-tuan eh. Tak rasa ke benda tu haram? Dan memang betul lah Nabi SAW menyebutkan, bila dunia menjelang kiamat, manusia sudah tidak mempedulikan soal halal haram ke syubhat. Dia tak peduli lah. Mangkali dalam pikiran dia, halal haram letih, ambil sudahlah. Kawan kat 30 tahun makan haram okey ya. Sihat, tengok pi umrah lagi. Tak ada sama peti pun. Relax lah. Tengok. Dahsyat. Orang dulu kan macam tu. Orang dulu, maksud saya dulu tu zaman Nabi-Nabi dulu kan. Bila tak, tuan-tuan ni kena cakap elok sikit. Dulu tu yang mana? Zaman Nabi dulu-dulu lah. Umat-umat dia datang Nabi berdakwah. Apa kaum dia cakap? Nenek moyang kami dah lama beramal benda ni, tak ada apa jadi pun. Tengok tu. Lempar spender atas bumbu rumah, tak nak hujan turun okey. Pula. Ada lagi tak buat perangai macam tu? Lempos luar dalam, berlubang pula tu. Aduh. Cak buaya, berlubang. Jam. Maka ingat, benda ini semua fitnah. Doalah pada Allah Ta'ala. Moga kita semua dipelihara. Biarlah harta kita dapat tak banyak, tapi berkat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tu doa tadi tu kalau boleh hafal lah. Kalau dah biasa hafal, dah amalkan. Allahumma akfina bihalalikan haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Tu doa tu selalu tu. Minta Allah Ta'ala kurniakan yang halal daripada yang haram, dan dikurniakan kekayaan disebabkan kurnia Allah daripada meminta-minta selain dari Allah. Itu doa tu, power doa tu. Nanti hafal lah tentang doa tu. Cari YouTube pun ada doa tu. Tu yang kedua. Yang ketiga, fitnah. Boleh ada masa, boleh kan tuan? Kan nak berhenti dah macam mana? Boleh kan? InsyaAllah lah. Akan datang tak tahu lagi sempat ada kan tuan kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada ujung-ujung nak kiamat dah ni kan? Takut lah, tak ada pula dia tuan. Habis lulus kan? Yang ketiga, fitnah yang ketiga akhir zaman ini adalah, iaitu fitnah berkait tentang fitnah ilmu. Fitnah apa? Fitnah ilmu. Fitnah ilmu yang macam mana ni? Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wujud sedikit sebanyak beberapa situasi kecelaruan, kekeliruan. Tak fahamlah ustaz-ustaz ni dalam YouTube tu, dia kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, yang ni hentam ni kata tak betul, yang kata ustaz yang ni pula kata yang tu tak betul, yang ni lagi tak betul, yang betul dia. Ada pula ustaz yang kata tak, yang tu tak betul, yang tu tak betul, yang kata tadi pun ada benda tak betul, yang betul dia. Dah apa ni? Ustaz, sebenarnya tak tahu lah, kami ni tak faham lah ustaz. Jadi kami ni nak, kalau semayang subuh tu nak doa kunut ke tak? Ada yang kata kena baca, ada yang kata tak payah baca. Lah kali saya tak semayang subuh dah, daripada semayang masuk neraka macam mana? Buat benda Nabi tak buat masuk neraka macam mana? Tuan-tuan tahu tak, di luar sana ramai orang yang escapism, mencari jalan alasan untuk keluar daripada buat. Maka dia tengok elok, apa bergaduh kami tak payah buat. Terawih 8 ke 20.
8:20 isyak pun tak semayang, macam mana? Nampak kawan tu semayang sakan sangat terawih. Wih, power. Eh, tapi tadi tak nampak masa isyak. Haa, isyak. Alah, isyak bulan lain pun ada. Terawih ni Ramadannya. Itu kena suruh pergi swab test tu. Tak sihat semua. Orang ni ada virus ni dalam otak pasal ni. Bukan dalam paru-paru dah ni. Bukan selalu penapasan dah ni. Otak pasal ni, orang lain macam masuk air. Orang banjir di luar, kau banjir dalam otak. Macam mana? Dia sebenarnya, tuan-tuan, jangan pening-pening. Ulama-ulama di sekitar kita ni, latar belakang dia masing-masing macam-macam. Ada ulama dipanggil ulama salafiyah. Ada. Ulama salafiyah ini dia lebih pada kajian ilmu-ilmu syar'i. Sumber dia, dalil dia, kalau tuan-tuan akan dengar, dia akan sebut dalil yang sahih, sahih. Apa dalil? Apa dalil? Ah, ini kebanyakannya begitu. Ah, kan. Ini betul kah daripada Nabi ke apa? Ah, dia kebanyakan gitu. Ada ulama dipanggil ulama tasawuf. Ulama tasawuf ni dia lebih tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, apa lagi, falsafah, ratib, zikir, jubah, serban, hadramaut, yaman, habib, apa lagi. Dia lebih macam tu. Dia pembersihan, pemurnian jiwa. Maknanya kalau panggil dia ceramah tu, entah-entah dia bersalam tu, menangis dah. Assalamualaikum. Oh, sebab dengan suara dia. Dia memang pembersihan jiwa sungguh. Ada setengah ulama, jenis ulama tradisional. Kelanggang dia, masjid ke masjid. Ataupun dia bawa kitab-kitab pembincangan malam tadi, esok minggu depan nyek sikit, lipat sikit ke mana tinggal muka surat berapa, esok minggu depan mari lupa balik tanya anak murid depan. Macam tu lah. Ada setengah macam tu. Ada setengah ulama' jenis ulama' akademik. Gelanggang dia adalah ceramah, seminar, bengkel, kursus, pembentangan kertas-kertas kerja, yang mana kalau kita orang awam masuk tu kena bawa asam dengan kacang. InsyaAllah lena, InsyaAllah lena. Benda-benda, fakta-fakta yang kita pun tak tercapai di akal kita ni. Ada ulama' macam tu. Yang kita pun, menguap, jangan cakap lah. Jangan cakap lah, tuan-tuan, mimpilah nak jumpa punchline, kelakar memang tak ada. Dia serius semua perbincangan. Dia kata nak kelakar-kelakar, bukan sini, lain punya tempat. Ha, dia macam tu. Ada setengah ulama', jenis ulama' yang kesenian, nasyik, tilawah Quran, seni, khat. Dia ustaz, tapi ceramah dia kurang. Tapi kalau suruh dia khat, keliling surau ni cantik tulisan dia. Ada memang macam tu. Tapi ustaz lah juga. Jangan pergi kat dia tanya hukum faraid. Ustaz, macam mana pembahagian? Maaf, saya tak dapat. Kata ustaz. Saya khot khufi murabba' semua saya reti lah. Mana? Jangan hantam semua ustaz, semua ustaz. Ya, tak boleh. Tuan-tuan, senak perut. Takkan jumpa doktor gigi. Kata doktor. Spesialis dia lain. Kepakaran dia lain. Walaupun dia latar belakang dia belajarlah, dia pun bio juga belajar biologi, pure science dia belajar. Ada setengah ulama' jenis amal kebajikan, ceramah kurang, tapi kalau turun pergi bawah tangga, bawah jambatan, terkedah sungai, kedah banjir, dialah orang dia. Tak ada orang lain sampai dia, sampai dulu dengan perahu ni apa tu. Dia lu. Ada ulama' jenis kebajikan, ada ulama' jenis motivasi dan latihan, cerita pasal pembangunan keluarga bahagia, 5 tip berjaya, macam bangkit dari jatuh, jenis macam tu ada. Kalau ada ulama' syekh apa tu, La Tahzan tu kan, tu motivasi lebih pada itu, dan banyak lagi. Maka kita janganlah bercelaru, sebab di kalangan para alim ulama' ini ada bidang masing-masing. Cuma timbul juga lah persoalan di kebelakangan ini, ada yang kata kenapalah sesama ulama-ulama pun beza pandangan. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, berbeza pendapat itu biasa. Berbeza pendapat itu biasa. Macam kita tengok dalam contoh dalam mazhab dengan pegangan kepercayaan, dalam pegangan kita sendiri pun, perbezaan mazhab ini pun bukanlah bermakna dia orang tu bergaduh. Empat mazhab tu bergaduh belaka kot ni. Tak. Contoh macam kita mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i, sentuh suami isteri batal, yang wuduk tu kan, batal wuduknya. Ada setengah mazhab lain tak batal. Mungkin ada orang kata, pasalah Syafi'i ni keras sangat. Janganlah buat tuduhan macam tu. Belajar tak habis main kata Syafi'i, mazhab Syafi'i ni keras sangat. Tengok, bini sendiri bukan bini orang. Batal pula dah. Tahu tak, ada setengah mazhab lain sampai tahap nak semayang wajib gosok gigi. Wajib gosok gigi, tak pakai Colgate tak apa. Tapi wajib gosok gigi pasal dia berpegang pada nas. Laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaqi inda kulli salatin. Kalau nak tak memberatkan umatku, kalau boleh tiap-tiap kali sembahyang mesti gosok gigi, bersiwak. Dalam mazhab kita itu bukanlah membawa maksud wajib, itu maknanya sunat. Tapi ada setengah pahaman dia itu jadi wajib. Pening.
Kalau lagi dahsyat tuan-tuan pernah dengar, minum apa tu makan daging unta, batal wuduk, jenuh. Dan memang ada perbahasan dia. Maka Imam Syafi'i ni dia teliti dan dia ada perbahasan dia. Bukanlah kata dia orang ini berbeza maknya bergaduh. Saya ingat lagi Tok Guru saya dulu buat perumpamaan. Dia kata ulama-ulama ni berbeza pandangan disebabkan latar belakang ilmu dia, cara penafsiran dia, pemahaman dia berbeza. Macam contoh, itulah Tok Guru saya kata dulu, ada satu hari ada seekor ibu kucing. Ini bukan Oyen, ini lain pula nama. Ibu kucing ni dia nak meninggal. Dia panggillah tiga ekor anak dia, mari sini anak-anak semua, mari sini. Anak-anakku sekalian, mak nak meninggal, nak mati dah ni. Nanti kalau cari makan, tikuhlah. Makan separuh saja ya. Makan setengah saja. Pok meninggal. Anak tak dan tanya. Kucing tikuh umur berapa, setengah yang macam mana, tak dan tanya, meninggal itu. Jadi matan dia makan setengah sahaja. Jadi kucing yang sulung dia jumpa 4 ekor tikus. Daripada 4 ekor tu dia hanya makan 2 ekor eh. Adik-adik tanya, abang dapat banyak makan 2, kenapa? Kau tak ingat mak cakap setengah. Daripada 4, setengah berapa? 2. Adik pula dapat seekor. Tapi daripada seekor tu dia makan setengah ya. Ya? Daripada tengah badan sampai ke ekor, itu dia makan, kepala tak sentuh langsung. Adik yang bungsu kata, abang apa ni dapat makan semua? Mak kata apa? Oh, separuh. Okay. Mari adik ketiga lagi syok, ekor tu separuh. Mak dia kata apa? Makan separuh ekor kan? Jadi makan ekor tu separuh, separuh je. Jadi saya nak tanya, antara tiga-tiga ni siapa salah? Siapa yang mengingkari cakap mak dia? Siapa salah? Tak ada. Semua mengikut dengan kefahaman latar belakang ilmu masing-masing. Maka ulama kita tak boleh kata dia salah ni, oh ini memandai-mandai dah. Latar belakang ilmu yang berbeza. Itu kalau belajar ilmu qiraat lagilah. Sampai kita dengar ziratul lazi na'anam ta' apa? Na'anam ta'alaihimu lagi. Waladhalun. Hajim. Dhalun. Dia berkecil, dia berkecil dengan dhalin, dhalun. Dia belakang subhanallah. Subhanallah. Kata Tok Imam salah dah. Bukan, tu kiraat dia. Memang ada kiraat macam tu. Salah ke tak salah? Tapi Tok Imam satu hal, dia pun kena war-war dulu lah tuan-tuan. Ni saya nak imam kiraat lain sikit pada tuan-tuan lah. Lain sikit bunyi dia. Kena buat briefing dulu lah. Tidak je. Dhalun. Agak-agak jemaah sambut apa? Amu. itu bahana kalau tak briefing dulu. Amu belaka. Dan yang terakhir, fitnah kekuasaan. Inilah dia. Yang terakhir sekali adalah fitnah kekuasaan. Apa makna fitnah kekuasaan? Maknanya seseorang itu bila dia meraih kekuasaan, dia dapat kuasa, maka kekuasaan dia itu tidak dia halakan ke arah redha Allah Ta'ala, malah mengikut sunnah Nabi itu tidak. Dia menghuru-harakan jawatan yang dia dapat. Maka sebab itu Nabi SAW pernah berpesan, innakum satahrisuna alal imarati wasatakuna nadamatan yaumal qiyamah. Kata Nabi, satu hari nanti kamu akan bercita-cita besar nak jadi pemimpin, padahal kekuasaan itu nanti akan jadi penyesalan bagi kamu di hari kiamat. Maknanya orang yang betul menjiwai nanti ni, kelak kalau dia tahulah akhirat nanti, lo kalau aku tahu ini balasan dapat, tak pegang jawatan tu, kalau tahulah payahnya, ya Allah, habislah aku nak kena jawab itu, anak bini sendiri tak lepas, nak menjaga urusan-urusan rakyat lain semua, macam mana nak buat ni. Sebab tu orang dulu kalau dapat jawatan menangis sehari semalam, menangis ya. Isteri datang pujuk pun, marilah pula orang kanan kiri mai duk pujuk-pujuk, tak apa, ini semua kami akan bantu orang. Dia tak seronok, dia menyedihkan. Pasal pada dia amanah sedia ada ni pun tak termampu nak pegang lagi, apatah lagi menanggung amanah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kita berdoa lah pada Allah, moga kita ini senantiasa Allah Taala pimpin kita dalam usaha kita, pimpin keluarga kita dan seluruh masyarakat kita, insya-Allah. Tuan-puan semua, saya kira sampai di sini sajalah sembang-sembang kita malam ini berkaitan tentang fitnah akhir zaman. Banyak lagi nak dihuraikan, nak dibincangkan, tapi masa tak mengizinkan. Maka insya-Allah
InsyaAllah ada lain kesempatan kita sambung ataupun kita jumpa lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'uz bika min azab al-qabr wa min azab jahannam wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma inna na'uz bika min al-barasi wal-junun wal-juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, bimbinglah kami untuk kami menuju redamu. Ya Allah, ya Allah, bimbinglah kami, ahli keluarga kami dan masyarakat kami daripada dibuat dan hanyut dalam arus fitnah akhir zaman ini. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ya Allah, selamatkanlah akidah kami. Ya Allah, dan selamatkanlah segala apa yang ditanggung oleh kami selama ini. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan semua. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Aku qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.